kawan-kawan yang ada di Yayasan Persadani berpesan kepada para pemuda agar senantiasa selalu bertindak dan berperilaku yang positif, yang apa namanya, tidak mudah untuk menerima informasi atau berita-berita yang belum jelas terkait dengan persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan masalah keagamaan ya. Ini sangat rawan sekali ya. Sangat rawan sekali, maka saya sarankan untuk kembali kepada ahlinya. Ahlinya yang betul-betul menguasai masalah bidang agama. Kemudian yang kedua, tidak menutup diri. Karena ini kata kuncinya di situ. Jadi berusaha untuk bisa membangun komunikasi dengan pihak siapapun agar tidak mudah untuk terhasut atau terprovokasi kepada hal yang melawan hukum. Surprise saja sih menurut saya, menarik ya, karena menariknya kita menemukan saudara-saudara kita yang pernah tersesat dan mereka kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi, dan hari ini mereka sudah melakukan aktivitas untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada masyarakat bagaimana sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebangsaan itu penting dan mesti hati-hati tadi itu pesannya. Hati-hati kalau ada orang-orang yang ngajak dengan argumen apapun ya untuk merusak, untuk memecah belah, tadi disampaikan mesti hati-hati. Tanya dulu, cek dulu, ya seperti kita menghadapi hoax gitu ya. Dan tentu saja kami turut bangga, banyak anak-anak bangsa yang kemudian kembali sadar, kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi, dan itu bagian yang luar biasa lah. Maka sekarang kita coba bantu mereka agar bisa kembali bermasyarakat lagi, berusaha lagi. Maka tadi disampaikan, Pak, kami sudah bisa kelola usaha, tapi tolong dibantu. Nah, kegiatan itu lebih bagus. Nah, mudah-mudahan mereka akan bisa menjadi jubir-jubir. Menjadi orang-orang yang bisa mengkampanyekan bagaimana berbangsa, bernegara, menjaga NKRI, menjaga Pancasila, melaksanakannya dengan baik, gitu ya. Dan itu komunitas-komunitas yang mesti kita temanilah agar mereka bisa memberikan pengalamannya ini kepada orang lain untuk tidak ditiru. Ya.